Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini sebagaimana biasanya kita berkumpul di dalam majelis ta'lim Jalsatul Isnin Bahalawi membaca kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Mudah-mudahan pelajaran demi pelajaran, bacaan demi bacaan yang kita baca semuanya akan menjadikan saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang kita pelajari dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang mengajak kepada kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ilmu itu adalah cahaya, kalau cahaya masuk ke dalam hati maka hati kita akan lapang, hati kita akan senang. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Kalau cahaya itu masuk ke dalam hati, maka hati kita akan lapang, tidak sumpah, tidak pusing, hati kita akan senang. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, an-nur idza dakhala al-qalb infasah. Cahaya apabila masuk ke dalam hati maka akan luas, hati kita akan lapang. Bertanya sahabat, bagaimana tandanya, bagaimana alamatnya apabila cahaya itu masuk ke dalam hati? Cahaya itu kalau masuk ke dalam hati ada tandanya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama tandanya at-tajati min daril maghrur. Kita akan menjauhi dari rumah-rumah tipuan-tipuan. Kita akan menjauh dari tempat-tempat, dari ujian-ujian yang menipu kita. Yang kedua, al-inabah. Al-inabah ila daril ghulul, yaitu bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menuju ke rumah akhirat. Daril ghulul yaitu rumah yang selama-lamanya, yang abadi untuk kita. Yang ketiga, al-istihdad ilal maut qabla nuzuli. Kita akan bersiap-siap kepada kematian sebelum datangnya kematian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cahaya itu kalau sudah masuk ke dalam hati, lapang dada kita. Insyaraha sadr wa infasah, dan luas, lapang dada kita. Tidak sempit pikiran kita. Tidak sumpah hidup kita. Itulah ilmu kalau sudah masuk ke dalam hati. Jadi tandanya tadi, tidak mudah tertipu. Ya, tidak mudah tertipu. Baru belajar kemarin, ya, sudah berpikir, oh saya ini ahli majelis. Ya, nah itu orang yang tertipu. Ya. Baru ya belajar sholat sunnah, alhamdulillah saya sudah bisa melaksanakan sholat sunnah. Ya, belum apa-apa. Ya, hati-hati kalau tertipu dengan syaitan. Ya, jadi pandai-pandai apa? Menjelekkan diri sendiri. Diriku ini, ya, tidak pantas duduk di majelis. Ya, tapi ya bagaimana lagi? Allah yang ngasih hidayah. Allah yang
jalankan aku ke tempat ini, diriku ini, ya. Jadi dirinya itu tidak dipuji, dirinya itu direndah-rendahkan terus. Nah, inilah cahaya apabila masuk ke dalam hati, yaitu ya, menjauhi dari tipuan-tipuan syaitan. Ya, syaitan kalau nipu kita pintar banget. Ya. Syaitan itu jangan diikuti. Ngajak perbuatan baik pun jangan diikutin syaitan. Wala tuti' min huma husman wala hakama, kata Imam Busiri. Jangan diikutin syaitan itu. Ya, mau ngajak kebaikan ataupun mengajak keburukan apalagi. Ngajak permusuhan, jangan diikuti syaitan. Ya, karena syaitan itu semuanya mengajak kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cahaya tersebut sudah masuk ke dalam hati, ya, maka kita akan menjauhi daripada tipuan-tipuan al-maghrur, tipuan-tipuan syaitan. Ya, berapa banyak orang yang baru belajar sebentar sudah ditipu sama syaitan. Akhirnya ada yang ngaku habaib, ya. Akhirnya ada yang ngaku, ya, orang hebat. Ya, akhirnya merendahkan orang lain. Nah, ini orang yang tertipu. Jangan sampai kita tertipu. Jadi ya, menjauhi dari tipuan-tipuan syaitan. Yang kedua apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menuju akhirat. Ya, rumah yang paling abadi. Jadi di dunia ini tidak abadi rumahnya. Ya, kalau kita mau rumah yang abadi di mana? Di akhirat. Jadi kalau melihat rumah bagus, masjid bagus, gunung apa? Gedung-gedung tinggi bagus, ya. Yang ini bagus, maka Rasulullah mengajari kita ingat akhirat. Innal aish la aishal akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang abadi itu adalah kehidupan di akhirat. Ya, kita lihat, pernah kan lihat di YouTube ada gedung jatuh, runtuh. Ya. Habis runtuh bisa enggak diambil? Ada enggak yang bisa dimanfaatin? Enggak ada, habis. Ya. Jadi kita apa, kalau kita melihat ada yang kita senangi, ada yang kita kagumi, maka ucapkanlah innal aish la aishal akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang abadi adalah kehidupan di akhirat. Yang ketiga yaitu kita apa? Ya, kita bersiap-siap untuk menyongsong kematian sebelum datangnya kematian. Ya, jadi kita harus sudah bersiap, ya, sebelum datangnya kematian, karena kematian itu akan datang. Mau yang kecil, mau yang besar, mau yang tua, mau yang muda, semuanya akan mati. Ya, makanya kita dianjurkan untuk ziarah kepada orang sakit, ya, ziarah kepada kuburan, ya. Bukan kita cinta kuburan, bukan. Ya, ini banyak orang yang suka, ya, nonton sinetron. Jadi semuanya apa? Di pleset. Ya. Ini banyak yang main plesetan. Ini orang yang rusak otaknya kalau main plesetan agama. Enggak boleh. Ya, jadi kalau misalnya kita dikirim sama orang di WhatsApp, ya, salat main-main, jangan dikirim lagi. Nauzubillah. Ya, Rasulullah menangis kalau ada orang main-main dalam sholat. Man dhahika fi sholah babaka Abul Qasim. Barang siapa yang tertawa dalam sholat, maka menangislah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sholat itu sangat penting bagi kita. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ada yang begitu jangan dikirim-kirim lagi.
jangan kita ini penyebab dari perbuatan yang tidak baik. Jadikan tangan kita ini penyebab dari perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, nanti kalau misalnya ada faedah-faedah kita kirim boleh. Ya, nanti orang itu melihat, nanti orang itu mendengar, nanti orang itu mengamalkan, dapat pahala terus kita, nggak ada habis-habisnya. Nah, itu juga persiapan buat kita ya, untuk menyongsong kematian. Jadi jangan takut sama kematian, karena kematian akan datang. Ya, dalam qasidah Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thahir, wal mautu atin an gharib kullun lahu minhu nasib man kana danin aw nasib bahwa musibah amah. Kematian itu akan datang dekat. Gharib dekat. Kullun lahu minhu nasib, semuanya kita dapat bagian. Enggak usah takut. Ya. Semuanya kita dapat bagian. Kullun lahu minhu nasib bahwa danin aw nasib bahwa musibah amah. Mau yang kecil, mau yang besar, mau yang tua, mau yang muda, mau yang miskin, mau yang kaya, semuanya akan dapat bagian. Musibah amah itu musibah yang umum, kena semuanya. Ya. Jadi anjuran-anjuran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya mengingatkan kepada kita kebaikan. Anjuran-anjuran yang ada dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya itu ingin menjadikan kita orang yang bahagia. As-sa'adah, bukan as-sagawa. Ya, sa'adah, orang yang bahagia sa'adah. Kalau yang sagawa itu orang yang celaka. Na'udzubillah. Ya, jadi kita harus lihat diri kita di dunia inilah. Kita ini orang yang sa'adah atau syagawah. Jadi berkacalah diri kita. Kalau kita banyak menentang kepada Allah, berarti kita dari golongan syagawah. Kalau kita banyak ya, terus kembali kepada Allah, berarti kita dari golongan as-sa'adah. Jadi jangan kita putus asa dari nikmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah menghapuskan semua dosa-dosa kita apabila kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaghfiru ma yasha'u ghairu syirki bihi hududun nas wa ghairu syakki. Bagaimana Sahih Zubat menjelaskan diampuni dosa-dosa ya, yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diragukan lagi. Ya, kecuali orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diragukan lagi.